Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Agus Mauluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas bagaimana sebetulnya perkembangan aspek sosioekonomi bangsa kita Indonesia hari ini. Satu, misalkan kita coba melihat dari rilis BPS terkait dengan neraca perdagangan kita. Kabarnya neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Artinya bahwa ekspor kita lebih besar dibandingkan dengan impor yang kita lakukan. Walaupun demikian, tetap saja aspek impor yang memang pemerintah Indonesia dalam ini Presiden Joko Widodo selalu mengantisipasi ataupun memberikan ultimatum kepada jajaran di bawahnya untuk sebisa mungkin men-stop impor. Walaupun demikian, memang data menyebutkan dalam aspek ataupun dalam bidang pengolahan seperti terkait dengan bagaimana industri manufaktur masih membutuhkan barang ataupun komponen yang harus didatangkan dari luar negeri. Terkait dengan ekspor kita, memang cukup baik bagaimana geliat ekonomi pasca pandemi mulai berjalan, artinya mulai roda ekonomi mulai bergerak, mulai berputar kembali. Yang kedua, yang ingin saya titik tekankan lagi bagaimana sebetulnya kasus COVID-19 varian terbaru ini memang perlu menjadi concern kita semua untuk menekan itu agar proses positif aspek ekonomi kita menjadi tren yang baik ke depan. Bagaimana kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah, sifatnya industri, itu dapat berjalan kembali. Bagaimana relasi pekerja dengan modal dan juga aspek regulasi yang dibuat negara, itu tetap berjalan stabil. Bagaimana masyarakat dapat kerja, bagaimana investasi, tetap menggerakkan roda ekonomi, kepastian pasar tetap terwujud, dan bagaimana juga aspek negara yang memberikan regulasi yang mendukung proses industri itu berjalan. Tentu ini merupakan langkah-langkah yang strategis, saya kira, yang perlu dilihat, perlu dipilih oleh stakeholder. Dalam arti misalkan Kementerian Industri, bagaimana secara umum juga Kementerian Perekonomian, dalam hal ini juga Menteri Keuangan yang akan sangat disibukkan dengan bagaimana misalkan proses ekonomi global yang mengalami yang sifatnya tidak menentu, ya, inflasi dunia meningkat, dan itu juga tentu berdampak pada perekonomian Indonesia, resesi ekonomi, stagflasi, dan sebagainya. Ini memang hal-hal yang perlu juga diambil langkah-langkah strategis. Saya kira demikian untuk pembahasannya. Semoga ini dapat memberikan gambaran secara baik bagi teman-teman sahabat CIC semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.